warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saat ini update untuk pembangunan underpass Cibitung ya. Lihat, waktu saya kesini ini belum dikeruk nih. Sekitar satu bulan yang lalu ini udah dikeruk sampai ke dalam nih. Nah, ini udah kelihatan bentuk underpassnya. Kita lihat ke depan, deket palang. Nah, itu banyak ekskavator di bawah-bawah sana lagi menggali lewat bawah rel. Nah, terus ke sana. Kita masih belum tahu ya, nanti begitu perlintasan, sorry, begitu underpass ini jadi, apakah palang ini mau ditutup atau tidak. Tapi sih sebaiknya ditutup, jadi supaya tidak macet lagi. Penggaliannya sih udah ke bawah rel. Kita lihat yang di bawah rel. Ini pembangunannya teman-teman. Ini jalannya udah dibikin dua jalur ya, dua arah, sebelah sana satu, sebelah kiri satu. Ini di bawah nih serem banget. Banyak ekskavator. Ngeri. Mudah-mudahan proyek ini bisa mengurai kemacetan yang selama ini jadi simbol stasiun Cibitung ya. Itu dia. Jalan sebelah sini udah dipakai. Tadinya kan belum nih. Ini udah dipakai, jadi udah pakai dua ruas, sebelah sana sama sebelah sini. Rayu.
tetap ke bawah kurang. Wah, kau ujar ketutupan.